warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat IT Licious dimanapun kalian berada, jumpa kembali bersama Mimin di channel kesayangan kalian tentunya. Hari ini Mimin akan memberikan informasi terbaru terupdate mengenai Ayu Ting Ting. Bagi sahabat semua yang baru menemukan channel ini, jangan lupa like, komen, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru terupdate mengenai Ayu Ting Ting. Informasi pertama yang akan Mimin sampaikan pada kesempatan kali ini, wow, luar biasa, cetar membahana. Di sini ada Ayu Ting Ting yang lagi melakukan photoshoot bersama Rio Motret. Cantik sekali Ayu Ting Ting, dibalut dengan gaun dan busana berwarna orange, seperti nyala buah yang menyala, seperti jeruk ya. Dari akun Instagram Ayu Ting Ting di sini memberikan caption potret dan jeruk, wow, segar sekali, seperti wajahnya yang tampak segar. Sehat selalu untuk Ayu Ting Ting. Dari postingan tersebut dibanjiri komentar dari para sahabat art. Dan di sini juga ada aktor tampan, gagah dan rupawan, Emre adalah aktor dari Turki Istanbul, juga mengomentari Instagram Ayu Ting Ting, wow, cetar membahana untuk Ayu Ting Ting. Dan dari Ayu Ting Ting juga mengucapkan terima kasih Hanim Hashim, Erik Halamin, ulala, Krisna Fahreji, ya teh sah Agustino Agung, teman-teman teing atau segera teh. Sambil tertawa captionnya dari Krisna Fahreji, terima kasih telah menemani Ayu Ting Ting setiap hari untuk menata rambutnya agar terlihat lebih cantik dan fresh setiap harinya. Dari Ayu Ting Ting, hahaha, siap, kata Ayu Ting Ting membalas Krisna Fahreji. Rio Motret, ini foto pakai HP aja cantik bener, wow. Dan dari Ramaje, kok cantik ya. Dari Andri Gustriadi, terpesona, aku terpesona. Kemudian dari Rusmi Mini 96387, berhubungan dengan pemotretan yang dilakukan si cantik Ayu Ting Ting, makin gak sabar. Dan dari Ivan Gunawan juga mengomentari akun Instagram Ayu Ting Ting, cantik banget. Ivan Gunawan, selain sebagai sahabat, dia juga pernah menyayangi Ayu Ting Ting. Bahkan sampai sekarang Ivan Gunawan masih sering ya memuji kecantikan Ayu Ting Ting. Sehat selalu untuk Ayu Ting Ting dan Ivan Gunawan. Semoga persahabatan kalian tetap langgeng sampai kapanpun. Dan di sini juga ada komentar nih dari Ramaje, dari akun Instagram Ramaje, lihat semangatnya. Dan di sini Ayu Ting Ting, cintaku sayangku Ramaje. Ramaje juga menjawab, have a good day. Dari Stellar Lovers 12, semangatnya Ayu itu luar biasa, menginspirasi para fansnya. Salah satunya itu aku. Sehat selalu untuk Ayu Ting Ting, semoga selalu bisa menginspirasi semuanya agar lebih baik lagi. Sukses dengan pemotretan cantiknya dan sukses semua pekerjaannya. Untuk Ramaja, semoga bisa menjalin sahabat dengan Ayu Ting Ting sampai kapanpun. Sehat selalu untuk Ayu Ting Ting. Sehat selalu juga untuk Emre, semoga film barunya bisa segera tayang. Sayang selalu untuk Ayu Ting Ting. Oke sahabat, ini saja informasi yang dapat Mimin sampaikan pada kesempatan kali ini. Jangan lupa like, comment, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru terupdate mengenai Ayu Ting Ting. Selamat siang, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses dan sehat selalu untuk kita semua.